Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau review sepeda roda tiga anak Aviator AT7703 dari Pasifik. Hari ini saya akan memberikan tutorial juga cara merangkai sepeda ini. Sekarang masih belum terbuka, baru sampai. Kita buka. Harga sepeda ini 110.000. Kopi agar anak tidak terkena panas pada hari kalau siang hari ya. Ini bantal. Nah, joknya dibuat dari plastik, mungkin enggak tutupnya lagi. Pegangan yang enak enggak jatuh. Ini sepertinya merangkainya sangat mudah, enggak perlu ya, seperti yang merek lain kita harus merangkai dari nol, tinggal pasang-pasang aja karena ini sudah terpasang semua. Banyak ban karet ya. Yang pipa ini nanti joknya bisa diputar balik, jadi anak bisa menghadap ke belakang. Ini kita coba bongkar semuanya dulu ya. Kelengkapan seperti baut-bautnya atau ini untuk jok biar bisa muter seperti ini. Ini kita dapat lampu. Nah, ini ada perlengkapannya. Kita baut.
kita bongkar dulu agar masuk di aspalnya. Jadi ini lubangnya segitiga, ini yang bulat tidak masuk. Sepertinya harus dicolok sedikit harus masuk pas lubang. Ini kita pasang fleksibelnya ini. Ini sepertinya ini dulu ya. Tuh, anaknya udah gak sabar. Baru ini keranjang. Di sini tadi dapat asnya ini ternyata buat roda. Hanya satu yang saya sesalkan, ini plastik, harusnya sini ada bearingnya. Bahan mana kuat, cuma yang di sini plastik. Ini kita masukin sini dulu ya. Karena kan bisa dan buat pengunciannya atau dalam sampai masuk ini tutup, nah, keluar buat kuncian ya. Karena nggak punya
kondisi pas sampai tang. Ini anaknya udah mau naik, mau ganggu ini. Ayo, ayo. Mainan nih roda nih. Ini kursi kita pasang ini. Terus kemarinnya saya sudah pasang di depan, saya pakai rem sendiri. Masukin di sini. Baut. Terus ke sini. Ini ada lubang. Kita masukkan ke sini. Ini bocah ikut ke sini. Ini anak. Anaknya udah enggak sabar. Nah, yuk kepleset. Nanti jatuh. Nah. Nah, tulik. Langsung pasang pakai. Pasang sarung jok. Lalu kita pasang untuk steering. Ini steeringnya pasang di bagian bawah sini. Ada ring plastik ini. Ini untuk sabuk pengaman. Ini sabuk pengaman anak. Sini ada 4 ring jadi. Selamat dalam anak-anak. Nah, ini anak kecil. Terus ini bagian steering. Kita masukkan ini. Ini udah terpasang. Kita langsung pasang ini aja. Oke. Sabar ya. Nah. Ini buat setir.
sudah. Ya sudah, ini langsung kita pasang ini. Ini sudah terpasang, pasang ya. Untuk setirnya. Pasang ini. Teruskan dulu stangnya seperti ini. Terus ini juga kita luruskan. Yang ini belakang kita luruskan. Kita setting menggunakan mur ini nih. Ini gambar ada dua mur. Biar agak ini kita kencangkan saja. Karena ini udah muter jadi nggak masalah buat kencangkan. Beloknya kita lurus sesuai ini. Masuknya di bagian kaki dulu. Dari sini pasang ini ada tombol nih, dia bisa buat ini. Nah, lipat ini yang sini untuk ke bawah. Nah, yang tombol ini tinggal kita buka saja. Di bagian belakang sini untuk bagian tak bawah ini pakai yang ini. Ini tinggal di endingnya, kita pasang kanopinya ini. Ini maksudnya gini, kalau dimasukin nanti ada lubang ini, kasih baut. Ada dua lubang nih ya, yang hitam ada ya. Lalu kita pasang saja. Akhirnya sudah selesai. Di sini sudah pasang baut. Nah, ini bantalnya dia taruh di depan baut sini agar nanti kepala anak kita nggak sakit kalau terkena, atau bisa dinaikin sedikit kalau misalnya anaknya tinggi. Dan ini ada kanopinya, kita bisa buka tutup. Nah, seperti ini. Ini kita dapat ini ya nih, fungsinya buat nutup ini baut. Jadi biar kendor misalnya kalau murnya lepas nggak jatuh hilang. Kita pasang semua, juga udah nyala nih.